Oke cuy, jadi kebakaran yang ada di Tegal kemarin itu yang sempat mengakibatkan pemandu karaoke yaitu ada 6 menjadi korbannya itu diduga karena konsleting arus listrik yang dimana kejadian itu terjadi di Langgar Tiga yaitu lebih tepatnya di Musola gitu cuy. Nah sampai detik ini dan pihak yang berwajib itu masih menyelidiki gitu kira-kira apa gitu yang menyebabkan sehingga terjadinya kebakaran tersebut gitu cuy. Tapi untuk para korban kita doain aja semoga semua ya cuy. Ya ini pelajaran kita semua ya, ketika kita tuh lagi ada di rumah jangan sampai kita itu lalai apalagi tentang listrikan ya, karena kejadian ini sering banget terjadi dan banyak banget korban yang kemarin tuh sempat kita lindungi kita gitu ya. Di sini ada 6 korban yang jadi korbannya gitu ya, ya dimana salah satunya yaitu ada karaoke, bahkan kita ada 6 pemandu karaoke yang pindah dimensi gitu ya. Jadi di sini nggak ada sangkut pautnya sama pekerjaannya gitu ya. Ini purely karena konsleting arus listrik gitu ya yang terjadi di lantai 3 lebih tepatnya di musola gitu. Oke mungkin sudah cukup masih bisa disampaikan tentang kejadian yang ada di Tegal kemarin yaitu lebih tepatnya di daerah Tegal Jawa Tengah itu. Ya.